Oke, selamat datang kembali di channel Penambang Liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga segala urusan dan rezekinya selalu dilancarkan ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberi view sebuah situs mining ya. Ini namanya situs mining Quatorio ya. Quatorio ini saya dapat dari teman-teman di Telegram, di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk grup Telegram silahkan ya, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, di situ teman-teman silahkan share link-link airdrop atau link mining atau apa aja ya, bebas silahkan, asal tidak sopan, asal sopan ya teman-teman, jadi tidak berkata yang kasar, dan kita saling berbagi saja ya di situ. Oke, nah, di sini kita akan bahas ke situsnya. Di sini nama situsnya Quatorio ya. Di sini platform penambangan awan Quatorio yang canggih menggunakan teknologi modern dan algoritma blockchain terbaru untuk menambang cryptocurrency dalam waktu sesingkat mungkin, yang memungkinkan pengguna menerima hingga 5% keuntungan per hari ya. Di sini kalau saya lihat ya, ini untuk situsnya ini sama seperti Reject ya. Reject yang pernah saya review dan sampai sekarang itu masih legit ya, walaupun usianya sudah 40 hari ya, udah sekitar 40 hari itu masih legit ya. Sangat jarang sekali untuk sekarang ini untuk cloud mining seusia 40 hari itu masih legit ya. Jadi manfaatkan untuk situs ini juga teman-teman, dan di sini kurang lebih sama ya teman-teman, dan ini untuk pre-nya ya. Kita dapat 2% per hari, bonus GHS 180 GHS ya. Dan ini yang 3% ini ini harus depo ya, yang bawah ini harus depo ya. Nah, ini. Dan ini kita bisa menambang koin BNB, Tron, Litecoin, dan Shiba Inu ya. Kalau untuk Reject ada dogenya, jadi untuk ini dogenya diganti ke Shiba Inu ya teman-teman. Nah, intinya untuk statistiknya ini baru berjalan satu hari dan total penggunanya ini 17.000 ya. Tadi saya waktu daftar ini masih 3.000. Dan memang situs seperti ini sangat banyak sekali peminatnya ya teman-teman. Situs yang legit seperti ini banyak sekali peminatnya. Jadi teman-teman silahkan yang belum daftar langsung cos ya, daftar sekarang juga, kita start dari awal. Dan ini untuk mitranya atau partnernya ini ada Coin Payment, Binance, dan Trustpilot ya, seperti itu. Dan sama sekali mirip ya. Dan untuk daftarnya di sini teman-teman klik aja daftar di sini ya. Nah, untuk daftarnya ini hanya butuh email dan membuat kata sandi, dan teman-teman tinggal klik daftar saja ya. Nah, karena di sini saya sudah daftar, di sini saya akan login, dan di sini saya akan klik gabung. Kita login ke akun saya dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini mirip sekali seperti Reject ya, teman-teman. Di sini kita bisa menambang Tron, BNB, Litecoin, dan Shiba Inu ya. Di sini untuk bonus pendaftaran di sini ya. Dan untuk menjalankan miningnya seperti biasa ya, teman-teman ya. Sudah pasti tahu semuanya, tinggal geser saja ya. Dan selanjutnya di sini kita lihat ke bawah. Ini untuk reinvest ya. Biasakan dari awal itu teman-teman reinvest dulu ya setiap hari agar GHS-nya itu bertambah cepat ya. Setelah 4 hari 5 hari baru teman-teman kejar untuk withdraw dulu, seperti itu. Setelah withdraw teman-teman kejar lagi reinvest lagi. Saya untuk Reject juga begitu ya. Kemarin saya withdraw dan sekarang saya masih kejar reinvest ya. Dan di sini untuk menunya ada di kiri atas. Di sini kita lihat untuk bonus. Di sini ada bonusnya ya, sama seperti Reject. Di sini bonusnya cenderung lebih besar ya teman-teman. Di sini saya tadi dapat 3 GHS ya. Kalau di Reject saya hanya dapat 1 GHS paling. Di sini saya dapat 3 GHS tadi ya. Seperti itu untuk bonus ya. Terus untuk afiliasi. Nah, di sini teman-teman silahkan share ya linknya seperti biasa ya. Nah, seperti biasa teman-teman silahkan untuk new referral teman-teman dapat GHS ya. 1 GHS, dan untuk teman-teman yang referralnya depo nanti teman-teman juga akan kebagian GHS, seperti itu ya teman-teman. Untuk link referral silahkan disebar, dan untuk deposit di sini saya harus menjelaskan ya, karena saya sedang mereview teman-teman, jadi saya harus menjelaskan semua untuk deposit maupun untuk withdraw ya. Nah, di sini untuk deposit ya, untuk TRX ya, saya akan coba TRX. Minimum depositnya ini no minimum ya, jadi paling 10 TRX minimal ya teman-teman.
minimal 10 TRX paling ya. Untuk Litecoin berapa nanti kita akan lihat di FAQ nya ya, dan kita akan coba untuk deposit di sini ya. Saya akan deposit Tron, dan di sini saya akan deposit 40 saja ya, 40 TRX ya. Dan di GHS yang akan saya dapatkan ini sekitar 139 GHS, dan profit per day nya 3% ya, profit per day nya 3%. Oke, dan untuk deposit di sini kita tinggal klik deposit saja seperti ini, nanti akan keluar walletnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini walletnya sudah keluar ya teman-teman. Jadi ini saya copy ya, di sini tinggal klik di sini, tinggal copy seperti ini ya, dan saya akan masuk ke Indodax untuk depositnya. Nah, oke, sekarang saya sudah masuk ke Indodax saya. Di sini kita langsung aja klik yang deposit atau withdraw TRX di sini ya. Nah, di sini kita close dulu. Di sini kita pilih kirim tron ya. Sini jumlahnya kita masukkan 45,8 ya, karena Indodax ini fee nya sangat besar sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau bisa untuk transfer ke sana ke sini jangan gunakan Indodax ya, gunakan saja toko kripto yang lebih murah untuk fee nya ya. Indodax emang nyekek ya teman-teman. Nah, di sini karena di sini ada biaya SMS 0,8 TRX ya, dan biaya penarikannya 5 ya. Ini sangat besar sekali. Dulu itu masih 1 TRX, sekarang sudah 5 ya. Sini kita langsung aja pilih alamat penarikan, klik alamat baru ya. Di sini labelnya ini tadi Kuwataro ya. Kuwataro. Nah, di sini alamat tronnya kita tempel yang tadi kita salin ya. Sudah sama apa belum ya, kita lihat dulu. TEH Ika ya. Oke, sama ya teman-teman. Di sini kita langsung aja kirim pin SMS. Kita klik close. Oke, pinnya sudah masuk 333956. Oke, sekarang kita tinggal tunggu emailnya ya. Kita tunggu email dan tinggal konfirmasi. Ini emailnya ya teman-teman. Ini emailnya, kita konfirmasi di sini. Klik yang atas ini, yang bawah untuk membatalkan ya. Jadi klik yang atas. Oke, sudah dikonfirmasi. Jadi kita tinggal tunggu masuk ke situsnya ya. Kita tunggu masuk ke situsnya. Oke ya. Seperti itu untuk cara depositnya ya teman-teman, untuk cara depositnya seperti itu. Dan untuk cara withdraw sekarang ya, kita klik ke bawah ya. Untuk withdraw ini lebih kecil daripada reject ya. Nah, di sini BNB withdrawnya ini hanya 0,007 ya. Kalau di reject itu 0,01 ya, 0,103 kalau nggak salah ya untuk di reject. Untuk withdraw BNB, dan ini untuk withdraw TRX ini 45 ya, kalau di reject 48, ini lebih kecil. Untuk Litecoin berapa? 0, menumpah invest. Untuk withdraw 0,025 ya. Untuk Shiba 120.000. 120.000 Shiba Inu ya. Oke, seperti itu saja untuk review dari situs kuwataro.io ini ya. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.